bersama saya, Najmina Afifah Syakira, yang akan menemani Anda dengan informasi yang unik dan menarik. Berikut informasinya. Pantai Florida anyar bagai mati suri tanpa wisatawan. Pandemi COVID-19 dan PPKM berkepanjang berdampak pada destinasi wisata termasuk Pantai Florida anyar. Pantai ini begitu sepi, bak mati suri. Pantai Florida anyar terletak di Desa Cipari, Anyer, Kota Serang, Banten. Pantai ini berada di antara Pantai Karangbolong dan Pantai Pasir Putih Sirih. Sebelum COVID-19, pantai yang terkenal akan pasir bersihnya ini merupakan salah satu spot favorit wisatawan. Banyak dari mereka yang datang untuk bermain air, berburu foto, atau sekadar duduk menikmati suasana laut. Sayangnya, kondisi tersebut tak terlihat lagi saat ini. Ahanyus menyambangi Pantai Florida Anyar pada Kamis 12/8/2021 pagi. Pantai itu begitu sepi, bahkan nyaris tak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Barulah ketika masuk ke dalam, ada salah satu warung minuman yang buka. Di sana, ada suami istri yang sedang mengobrol sambil berharap ada orang yang membeli dagangan mereka. Suasana sepi Pantai Florida Anyar. Sang suami, Haryanto, bercerita kepada Ahanyus bahwa ia tetap berjualan kendati tak ada pengunjung karena kebutuhan ekonomi. Dulunya ia bekerja di sebuah hotel namun dirumahkan sejak Mei 2021. Ia yang kehilangan pekerjaan akhirnya membantu istrinya, Amy Melani, berjualan di Pantai Florida Anyar. Dalam sehari, tak banyak uang yang mereka dapatkan. Dulu sebelum COVID-19, Sabtu dan Minggu bisa dapat 500 ribu. Sekarang mau dapat 100 ribu saja susah. Kadang gak ada sama sekali penghasilan, kata Amy. Kondisi ini diperparah dengan PPKM level yang diterapkan pemerintah. Biasanya banyak turis dari Jakarta yang datang ke Pantai Florida Anyar, tapi sekarang tidak ada. PPKM kan jalan ditutup. Enggak ada yang datang, paling hanya warga sekitaran sini saja, kata Haryanto. Dari pantauan Ahanyus, puluhan kios di Pantai Florida Anyar semuanya tutup kecuali warung milik Haryanto. Saung-saung yang biasanya dijadikan tempat bersantai para wisatawan pun dibiarkan kosong. Beberapa warga sekitar tampak beraktivitas di pantai. Ada yang memancing, ada pula yang bermain ATV yang tidak disewakan karena tak ada wisatawan. Dan Amy berharap PPKM tak lagi diperpanjang. Mereka ingin pantai bisa ramai seperti dulu, agar mereka mendapatkan penghasilan untuk makan sehari-hari dan membayar biaya sekolah anak. Harapnya COVID-19 segera berakhir, supaya pantai bisa ramai lagi seperti dulu, ungkapnya. Demikian Ahanyus menyampaikan dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih, sampai jumpa kembali.